Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suparti, Direktur Universitas Terbuka Surabaya. Pada kesempatan kali ini, UT hadir pada kegiatan pemilihan duta buku yang diselenggarakan oleh Sisi Kosmetik dan IKP, Ikatan Penerbit Indonesia. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dilibatkan pada kegiatan ini. Pada prinsipnya, pemilihan duta buku sangat erat sekali dengan Universitas Terbuka karena UT menerapkan sistem belajar mandiri, terbuka, dan jarak jauh. Dengan sistem ini sangat dekat sekali dengan kegiatan duta buku ini. Mudah-mudahan nanti ke depan UT semakin dikenal masyarakat. Peserta untuk kegiatan duta buku ini adalah anak-anak dari golongan remaja dan dewasa. Untuk golongan remaja itu siswa-siswa dari SLTP dan untuk yang golongan dewasa dari SLTA dan umum. Mudah-mudahan masyarakat nanti akan semakin mengenal UT karena nanti UT sudah memperkenalkan diri bahwa melalui Universitas Terbuka orang bisa belajar di mana saja, kapan saja, dengan kegiatan apa saja. Karena itu senang sekali UT bisa mengenalkan kepada seluruh lapisan masyarakat terutama pengunjung di Mas Pion Square ini. Mudah-mudahan nanti ke depan akan semakin banyak orang yang kuliah di Universitas Terbuka dan semakin banyak orang yang akan mengatakan ternyata kuliah bisa dilakukan di mana saja melalui Universitas Terbuka Surabaya. Karena itu mari maju terus pendidikan Indonesia, mari majukan terus buku Indonesia. Semoga UT dapat memberikan kontribusi positif untuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Terima kasih banyak, jaya selalu UT, jaya selalu buku. Mudah-mudahan sukses kita bersama memajukan pendidikan Indonesia. Sekian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.